adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Dengan berpenduduk kurang lebih 4.500 jiwa, Desa Tugu memiliki banyak potensi yang bisa diunggulkan. Di antaranya adalah sektor pertanian, kesenian, dan UMKM. Sebagai wujud melestarikan kesenian daerah, dibangun monumen berupa patung reog kendang di gapura masuk Desa Tugu. Monumen patung reog kendang ini juga berfungsi untuk mengenalkan kepada masyarakat, khususnya pemuda-pemudi Desa Tugu, supaya lebih mencintai budaya bangsanya sendiri. Kesenian ini berhasil memecahkan rekor MURI dengan menampilkan kurang lebih 2.500 penari reog kendang. Karena kekayaan alam dan tanahnya yang subur, mayoritas penduduk Tugu memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dengan komoditas utama hasil pertanian Desa Tugu adalah padi, di mana tahun ini jumlah hasil panen mencapai 900 ton per hektar dan nilai produksi mencapai Rp4.050.000. Kendati demikian, sektor pertanian juga tak luput dari hambatan-hambatan. Biasanya, hambatan yang sering muncul adalah hama wereng, tikus, dan burung. Upaya pencegahan dan pembasmian telah berulang kali dilakukan dengan menyemprotkan pestisida, pemasangan jaring-jaring, dan bunyi-bunyian. Namun, hasilnya tidak optimal. Faktor utama sebenarnya masalah pertanian padi adalah pola tanam yang tidak serempak, sehingga hal itu menyebabkan serangga, hama, hanya berpusat pada satu titik. Apa mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Tugu terutamanya di Dusun Subi ini, Pak? Pertanian, jadi wong kene usahane petani, hasilnya padi, hasil pertanian padi terutama. Para petani di sini memiliki lahan pribadi atau pengolah lahan milik orang lain, Pak? Mayoritas pribadi. Produk apa saja yang dihasilkan dari pertanian di Desa Tugu ini, Pak? Mayoritas padi, terus jagung, terus ada cabai sama sayur. Kualitas produk pertanian yang di sini paling unggul itu apa, Pak? Kualitasnya yang terbaik itu di sini padi, tanaman padi. Selain sektor pertanian, masyarakat Tugu juga bergelut pada sektor UMKM. Salah satunya adalah produksi keripik singkong. Produksi keripik singkong ini sudah berdiri dari tahun 2012. Namun, jenis keripik yang dihasilkan masih satu varian rasa saja, yaitu keripik singkong original yang bercita rasa asin gurih. Karena memproduksi keripik singkong yang masih aman dari bahan pengawet, singkong ini masih belum bisa tahan sampai lama, sehingga produksi singkong ini tidak berproduksi setiap hari. Selain keripik singkong, ada juga tempat produksi omah peyek. Omah peyek ini didirikan karena termotivasi dari penjual peyek perorangan yang sudah tua dan tidak berproduksi setiap hari. Peyek hasil produksi omah peyek ini nantinya akan diambil oleh penjual-penjual toko kelontong. Keunikan peyek dari rumah peyek ini berbentuk bulat dan tidak
tidak hanya rempeyek kacang tanah saja, namun ada varian rempeyek kacang hijau, rempeyek cabai, dan rempeyek rotok. Selain produksi rempeyek, Omah Peyek ini juga memproduksi berbagai keripik seperti keripik bayam, beluntas, dan pari. Wisata alam Gedung Manjung adalah salah satu potensi wisata di Desa Tugu, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Gedung Manjung menyediakan wahana kolam renang untuk anak-anak dan dewasa, taman bunga, dan wisata rafting di sungainya.